Terima kasih Romo tentunya yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penyerahannya. Saya berawal di Ignatius dan berakhir di Ignatius. Bulan September tahun 1990 saya hadir di Ignatius ini bersama Romo Bambang sepulang dari Filipina. Sejak tahun lalu saya diberi surat tugas untuk ngeker di depan. Ketika ditanya sejauh benar atau saya tidak ragu-ragu dalam tidak menahan dan pembicaraan itu, kemudian pada akhirnya ada SK untuk pindah. Efektifnya hari Sabtu tanggal 1 Oktober, tapi hari Sabtu itu saya ngantornya di Mutiara ternyata. Jadi efektif tanggal 3 Oktober nanti. Untuk berkaitan dengan pekerjaan, pasti sudah melatihkan banyak hal. Kekaryawanan nomor 1049 garing A, garing 8,5, garing 2003, garing 23, garing 2022. Tentang tugas tugas akuntansi. Mengingat bahwa ada kebutuhan tenaga administrasi untuk kantor penerimaan gedung. Yang kedua, bahwa saudara Benediktus Maju Istiano tetap tepat menerima pekerjaan tersebut. Tiga, bahwa saudara Agustinus Mutiarto memasuki masa pensiun per 1 Oktober 2020. Memperhatikan satu pembicaraan dalam rapat dewan pastor Semarang di Semarang 5 Januari 2020. Dua, pembicaraan dalam rapat kuliah ke Semarang di Semarang tanggal 7 Januari 2020. Mengingat satu peraturan kekaryawanan yang memiliki kembali jasa karyawan Semarang. Dua, surat pemberitahuan nomor 1067 dari A, dari 8,5, dari 2003, dari 2023, dari 2021 tanggal 14 September 2021 memutuskan bahwa yang namanya tercantum di bawah ini nama Benediktus Wahyu Sebastianto tempat lahir agar sembilan April 1981. Pendidikan terakhir S1 akuntansi SD, jabatan yang bertugas 1. Staf bagian keuangan JPKAS 2. Pendamping keuangan dan akuntansi para pendidik perkembangan gedung menjadi karyawan Sekolah Negeri Semarang sejak tanggal 1 Desember 2005. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 dipindah tugaskan dari Sekretariat JP Fusupan di Semarang Pusat Pasal Asetia Mutilan ke Ketikiman Gedung sebagai 1. Tenaga Administrasi Kantor Ketikiman Gedung 2. Pendamping Keuangan dan Akuntansi Parodi di Ketikiman Gedung. Uraian pekerjaan akan diberikan oleh Romo Ketikiman Gedung kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Sekretariat Fusupan di Semarang. Sebagai karyawan Fusupan di Semarang yang bersangkutan harus siap sedia untuk ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan perusahaan tersebut.
selamat siang, berkah dalam. Walaupun interaksi kami dengan Bapak Agustinus Budiarto di Kevikepan relatif belum terlalu lama, karena komisi kami KKPKC praktis baru satu periode aktif, dan itu pun 2 tahun pandemi. Namun demikian kami memiliki kesan yang mendalam terhadap beliau. Pak Budi selama ini melayani kami dengan kerendahan hati, dengan kehangatan, dengan endengan, serta tulus. Itu semua sangat berarti dan membantu sekali, khususnya bagi KKPKC di dalam yang sedang berupaya dengan keras untuk menata diri. Itu semua juga menjadi bagian kenangan yang indah yang tidak akan terlupakan, dan juga tentunya akan mendatangkan perkenan serta berkah Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Budi, namun kami hanya bisa berterima kasih dan mendoakan. Semoga Pak Budi senantiasa dikaruniai kesehatan, serta berbahagia bersama keluarga, serta dimanapun Pak Budi berada, senantiasa tetap dapat melayani. Kami juga memohon maaf apabila selama ini ada kekurangan dari kami. Selanjutnya kepada Bapak B. Wahyu Sulistianto, kami mengucapkan selamat berkarya melayani sebagai sekretaris Kevikepan yang baru. Terima kasih. Bapak Budiarto, saya sering menyebut Mas Budi, orangnya sederhana, simpel, gemati, dan setia melayani. Tidak jarang berkeliling ke paroki-paroki hanya sekedar mengantar surat atau mengingatkan ini dan itu. Terima kasih Pak Budi, Mas Budi, untuk karya di Kevikepan. Selamat memasuki masa purna tugas, dan selamat juga tetap melayani dimanapun, baik di paroki maupun juga di gereja dengan pelayanan-pelayanan baiknya. Berkah dalam. Saya Romo Sugeng Nugroho mewakili Komisi Kitab Suci Kevikepan Hindu mengucapkan profisiat dan terima kasih kepada Bapak Agustinus Budiarto untuk purna karyanya. Terima kasih untuk dedikasi dan pelayanannya bagi kami semua. Semoga Bapak Budi selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di masa purna karyanya ini, dan tetap dapat melayani Tuhan. Terima kasih dan berkah dalam. Bapak Budiarto, kita Panitia APB Kebebasan Hidu, Komisi BSE Kebebasan Hidu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan di komisi ini. Kita mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan selama ini. Mengucapkan selamat memasuki purna tugas sebagai karyawan Keuskupan Agung Semarang yang ditempatkan di Kebebasan Hidu. Ngaten nggih Mas Budi? Oke, Romo. Saya purna betul sebagai karyawan Keuskupan, tapi di APB dan PSI ini saya masih tetap sekretaris, Romo. Oh, nggih. Masih. Ono sing setuju? Iya. Setuju kabeh. Iya. Mas Budi di mata Mbak Ersi. Saya ketemu Mas Budi lagi itu 5 tahun yang lalu, ketika saya diminta untuk membantu PK3 di awal dulu. Waktu ketemu dengan beliau, gimana ya, kaget aja. Wah, ini teman ibu saya, gitu. Terus, tapi beliau gak kenalin saya karena kami kurang lebih 35 tahunan lah, gak pernah ketemu, gitu. Jadi, kami ketemu terakhir itu saya masih kecil. Tapi saya masih ingat wajah beliau, karena di benak saya Mas Budi itu orang baik. Di mata Hersi kecil itu Mas Budi itu orang baik, gitu. Jadi sampai sekarang juga tetap jadi orang baik, gitu. Ketika saya diminta untuk membantu PK3 di Kevikepan, saya merasa aman karena saya merasa punya orang tua di situ, gitu. Dan
dengan komisi juga Mas Budi itu sabar banget gitu. Kadang-kadang saya yang dablek, yang LPG terlambat lah, yang kadang-kadang mau bikin proposal dadakan lah, ya gitu deh. Tapi ya sabar banget. Berarti benar apa yang di benak Hersi kecil itu bahwa Mas Budi itu orang baik ya. Ya terbukti sampai dengan hari ini Mas Budi orang baik gitu. Terima kasih ya Mas atas pelayanannya selama ini dan kesabarannya ngadepin Hersi dan teman-teman di PK3. Tuhan berkati. Mewakili teman-teman muda di Komisi Kepemudaan Kevekepan Kedu, saya mengucapkan terima kasih atas karya pelayanan baik Bapak Agustinus Budiarto di Kevekepan tercinta ini. Bagi kami orang muda, Bapak Budi adalah reminder yang hidup. Maka ketika Pak Budi mengirimkan WA, maka tugas menanti di depan mata. Itu justru menyemangati kami orang-orang muda untuk terus berkarya dan melayani di Kevekepan Kedu ini. Maka terima kasih sekali lagi Pak Budi dan selamat berjumpa dengan keluarga di masa purna karya bersama dengan orang-orang tercinta. Doa kami, semoga Pak Budi selalu sehat dan berlimpah berkah. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang, berkah dalam. Saya Martinus Boini, penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, mengucapkan selamat memasuki purna tugas pada Pak Budiarto. Saya mengenal baik dengan Pak Budiarto sudah cukup lama, sejak zaman Romo Bambang di Museum Misi, kemudian di Pusat Pastoral Sanjaya Mundilan, sampai di Kevekepan Kedu. Apa yang dilakukan Pak Budi cukup membantu bagi kami menjadi jembatan antara gereja dan pemerintah dan sebaliknya kami kerjasama dengan baik. Apa yang baik saya kira patut dilanjutkan oleh Mas Sulis sebagai penggantinya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi, selamat memasuki purna tugas. Semoga karya-karya Pak Budi meskipun sudah tidak menjadi Sekretaris Kevekepan Kedu tetap eksis berkarya di gereja Paroki Salam. Demikian, terima kasih, selamat siang, berkah. Halo Pak Budi, saya mewakili teman-teman dari Komsos Kevekepan Kedu mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada kami, Komisi Komsos Kevekepan Kedu, dan tentunya juga atas kebersamaannya selama ini. Selamat menempuh masa pensiun dan semoga senantiasa diberi kesehatan bagi Pak Budi dan keluarga. Akhirnya kami atas nama Komsos Kevekepan Kedu mengucapkan provisiat. Mas Budi yang baik hati, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada kami di Komisi Pendidikan. Atas nama teman-teman dari Komisi Pendidikan, kami mengucapkan selamat memasuki masa pensiun. Semoga Mas Budi dan keluarga selalu sehat dan berkat Tuhan selalu melimpah. Kami berharap semoga Mas Budi tetap bersemangat dalam pelayanan di tempat lain. Dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan kekilafan kami selama ini. Terima kasih, berkah dalam. Kepada Bapak Budiarto, saya atas nama Komisi Liturgi Kevekepan Kedu mengaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas pelayanan di Sekretariat Kevekepan Kedu selama ini dan tetap semangat dalam memasuki masa pensiun. Terima kasih. Tuhan memberkati. Matur nuwun Pak Budi, matur nuwun.
Budi, matur nuwun nggih. Sampun purna anggenipun makarya wonten ing Kepikepan Kedu. Mbok menawi wonten kalepatan kula sak kanca komisi hubungan antar agama dan kepercayaan, salebetipun sesambetan makarya sesarengan, nyuwun pangapunten. Halo Pak Budi, saya bersama dengan teman-teman di Komisi Keluarga Kepikepan Kedu mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini, dan selamat memasuki purna tugas. Sehat selalu, semangat senantiasa, dan tetap setia di dalam melayani. Berkat Tuhan, profesian, selamat. Bapak Agustinus Budiarto yang terkasih, mewakili Komisi Karya Misioner Kepikepan Kedu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan pelayanannya selama ini, terlebih sebagai Sekretaris Kepikepan Kedu. Selamat memasuki masa purna karya, selamat mengalami kebersamaan yang lebih erat bersama dengan keluarga. Semoga Bapak Agustinus Budiarto senantiasa bahagia dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkah dan. Halo Pak Budi, kita jumpa lagi. Terima kasih Mas Budi yang sudah melayani Kepikepan sampai saat ini, dan dalam perjumpaan saya mulai Januari sampai September 2022 ini, banyak hal yang boleh saya temukan sebagai pembelajaran juga bagi saya melalui apa yang dikerjakan oleh Pak Budi. Pak Budi ini orang yang sangat rendah hati, banyak senyum, dan bekerja pula dengan penuh sukacita. Maka semoga purna tugas ini tetap memberikan semangat bagi penjenengan untuk berkarya di tempat yang lain dengan semangat yang sama, semangat yang penuh sukacita sebagaimana Anda melayani di Kepikepan Kedu ini. Maka Pak Budi, terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk purna tugas Anda. Selamat berkarya di tempat yang baru. Salam untuk keluarga juga. Salam untuk semuanya, dan berkah dalam.